Jakarta dan masyarakat Kabupaten Mamasa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Di Bumi Kondo Sapata, Wai Sapalele, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa, Desa Wisata Tondo Bakar. Buang-buang air dulu. Pak Menteri, kasihan. Bisa saya cek dulu suhunya? Boleh. Ya. Apakah saya boleh masuk? Pak, 35,6. Ya, sama. Oke. Pak Bena, sambil kamera pindah ke situ aja. Minang singa, keto singa, keto lain, biarkan. Bentar, teman-teman kamera boleh bergabung. Tapi kepala di bulan di garaga alam di toyak tuda di dalam pusana lobong dahulu. Talubona, nadulonan, pemalana, nalalan. Ragai. Kalau kamera kamera. Siri tidak ditembok nah di kota kean penembang tembok turun. Minang singa, keto lain, biarkan. Nah penere teman bela naisan teta yang tentuk mamburing lip karebatna Kondisungi ia mampara Jakarta pesulunatna padang di Betawi Tedio padang dir melambai lilikna tanah Sunda Kelapa Padang di pembali Sunda Rumbu lilikna Indonesia Bali Surarana Tikurandana Nusantara Perangkan yang mau kau irok dalam bau misungi kurapak nadai dai nadai terreparero misung topal kanan umbungan di talang kamban urero pulau bak papa barana membuaringgi ilang bak mentang kewaran toma dalanginan nama tande sisarianna tota diola bakona tang direse tingkayona iya pianna diola di paritik ngepipala Latih kami langkan arang ilai pagi dari wakna Bangga bisis sarian apa di tapi siap dena Dena upah di pembah paraya di pembaraya katong perangai dari sambu ya teman arang di gantik kemaisan Sisa lati mai-mai rina kaya omak dan orang maka kere-kere Lantai lupa rumah dua sirap kepala layakna Rampu serapu bantang diraka Tak kalah ini tak pendek pakaru Pendek mak mari sesungi Di paradat akulik tak lumpurat pasa enak Liki pasang korek dia Atas siya lagi tak kasih oleh dia Mari si payuk si pekasamnya Si kemase si rante maya-maya Mesa kara di petua Pantat kara di pemase Izinkan kami untuk menyampaikan profil desa dan
potensi desa di 7 kategori desa wisata Tondok Bakaru. Namun sebelum memulai, mohon izin Pak Menteri, kami pengen pantun dulu. Jadi saat kami bacakan pantun, dijawab cakep. Siap. Doa dimohon setiap pagi. Udara datang terasa dingin. Hati bahagia riang gembira. Mas Menteri hadir di Tondok Bakaru. Harus dibalas. Bapak Bupati siap-siap pantunnya. Ayo protokol, siapkan pantun buat Pak Bupati. Mulai ketika panah dilepas dari busur. Kurang kompak. Mana suaranya? Panas dilepas dari busur. Melesat cepat ke sasarannya. Jika ingin membawa keluarga berlibur, desa wisata Tondok Bakaru lah pilihannya. Pak Bupati, lanjut. Terima kasih. Gunung Mambuliling amatlah tinggi. Pohonnya hijau sangat menawan. Tondok Bakaru sangatlah indah. Mohon perhatian pusat untuk dapat mengembangkan. Ini langsung ditembak saya. Bapak Dewan mau menambahkan? Sudah terwakil. Lanjut silakan. Siap, kami lanjutkan. Profil Desa Tondok Bakaru. Desa ini bernama Desa Tondok Bakaru, terletak di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Topografi Desa Tondok Bakaru yakni pegunungan dan persawahan dengan luas wilayah administrasi 3.660 hektar. Wilayah administrasi Desa Tondok Bakaru terbagi ke dalam 6 dusun dengan jumlah kepala keluarga 732 kepala keluarga, 2.386 jiwa, di mana 55% dari jumlah penduduk berada dalam usia produktif. Jarak Desa Tondok Bakaru dari Kabupaten Mamasa kurang lebih 1 km. Dan Desa Tondok Bakaru juga merupakan pintu masuk Taman Nasional Gandang Dewata. Secara singkat, perjalanan desa ini menjadi desa wisata dimulai pada tahun 2017. Itu digagas oleh 3 orang komunitas anggrek, anak muda yang memulai desa ini, kemudian berkembang ke generasi muda yang lain, di mana pada saat itu komunitas anak-anak muda kami kebanyakan adalah anak-anak muda yang terlibat di dalam masalah sosial. Dan puji syukur pada saat ini semua penggerak desa wisata di desa ini didominasi adalah generasi muda. Di dalam perjalanan Desa Tondok Bakaru menuju desa wisata, kami didampingi oleh mitra-mitra desa. Mohon Bapak Ibu berdiri jika kami menyebutkan. Yang pertama adalah Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Yang kedua, Komunitas Jelajah Kota Sepata. Yang ketiga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Puslatbang KMPLAN RI Makassar. Yang kelima, Ikatan Perupa Sulawesi Barat. Yang keenam, Komunitas JPEG Sulawesi Barat. Yang berikut, Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamasa.
Yang berikut PLN Bakaru Sulawesi Selatan. Yang berikut PLN Kabupaten Mamasa. Dan yang terakhir P3MD Kabupaten Mamasa. Geliat pariwisata di desa ini sampai saat ini telah memiliki 15 titik spot untuk kategori homestay dan telah menarik tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata, di bidang homestay dan spot sebanyak 40 tenaga kerja, komunitas anggrek sebanyak 90 tenaga kerja, UMKM 35 tenaga kerja, di badan usaha milik desa 15 tenaga kerja dengan total 180 tenaga kerja, dan dapat menggerakkan tenaga kerja dari masyarakat desa lain 150 sampai 200 tenaga kerja. Untuk potensi Desa Tondo Bakaru, kami serahkan kepada Pak Andre untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Desa. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Mas Sandi bersama rombongan dan segenap tamu undangan yang hadir pada visitasi Anugerah Desa Wisata Indonesia di Desa Wisata Tondo Bakaru. Tapi sebelum itu saya lanjut, saya akan membacakan juga pantun. Kain tenun dari puncak bukit. Kurang semangat. Kain tenun dari puncak bukit. Cakep. Indah dipandang, makin menawan. Cakep. Terima kasih Mas Metri hebat. Cakep. Kehadirannya adalah berlian. Pak Kadis mau dibalas, Pak Farid. Silakan. Tondo Bakaru, tondo kita. Cakep. Cakep. Tempat nyaman untuk berwisata. Demi siapa? Itu namanya pangkat-pangkat. Pantun singkat. Jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Jangan lupa mampir Desa Wisata Tondo Bakaru. Kalau kita ingin menolong rakyat, maka mari Parekraf kita buat semakin baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, pantunnya luar biasa. Saya akan lanjutkan membacakan penilaian 7 kategori. Yang pertama, alam dan buatan. Nah, di sini ada komunitas anggrek yang merancang wisata tanaman anggrek. Jadi yang paling banyak di sini ya, adalah tanaman anggrek. Jadi yang merupakan awal dari desa saya berdiri ini berasal dari geliat tanaman anggrek sejak 2016. Ada berapa pemilik spot anggrek yang ada di bawah yang tercantum di layar itu. Ada Sawah dan Orchid, ada Tonbar Orchid, ada Erwin Orchid, ada Lewi Orchid, ada Rian Orchid, ada Andra Orchid, Anto Orchid, Enos Orchid, Mambuliling Orchid, Russell Orchid, dan beberapa komunitas lain yang ada di desa ini. Kemudian wisata yang merupakan spot wisata di 7 penilaian alam dan buatan, ada wisata sawah dan anggrek. Di sini kita bisa menikmati eduwisata tanaman anggrek, bisa belajar tentang anggrek, bisa mengadopsi anggrek, dan ada camp di atas sawah, Mas Hendri. Ada camp di atas sawah, kemudian ada bisa tangkap ikan di sekitar area ini, bisa tangkap ikan di sawah. Lanjut. Kemudian ada di atas gunung, ada objek wisata Citol Hill. Di sini pengunjung akan disajikan pemandangan hamparan persawahan, dan di atas ada beberapa titik spot yang instagramable. Pengunjung bisa berfoto ria di atas dengan spot-spot yang disajikan oleh pengelola. Lanjut. Kemudian ada hutan Pinus Lenong. Di hutan Pinus ini ada event tahunan. Ada Kampung Natal yang mampu menyedot wisatawan luar biasa. Kemarin tahun 2021 itu selama satu bulan 15.000 pengunjung. Kemudian di tempat ini pula tersedia beberapa spot foto di area hutan pinus. Ada perahu, ada hutan pinus yang latar belakangnya pohon-pohon pinus.
pengunjung bisa berfoto di area ini. Lanjut. Kemudian ada Villa Edelweiss. Villa Edelweiss berada di pintu Taman Nasional Gedung Dewata. Di sini juga tersedia beberapa spot wisata dan hamparan persawahan dan pemandangan perkampungan tua dari puncak gunung. Lanjut. Kemudian budidaya ikan mas. Budidaya ikan mas dan nila ini merupakan kearifan lokal yang ada di desa ini sejak turun-temurun. Sejak padi lokal ditanam oleh masyarakat Mamasa, itu budidaya ikan itu sudah kami lakukan. Jadi turun-temurun mina padi lokal. Lanjut. Kemudian ada rumah adat Mamasa. Di samping kiri Pak Menteri ada rumah adat Mamasa yang merupakan rumah tua yang sudah berumur sekitar 500 tahun yang lalu dan berada di pusat kehadatan Rambu Saratu sejak dahulu. Kemudian ada keripik sayur dari Sandaniki dan Balinangko. Sayur itu merupakan sayur endemik yang merupakan sayur yang biasa dikelola oleh orang tua untuk dijadikan sayur, tapi kali ini kami kreasikan ke dalam keripik. Ya, kriya ini dilakukan oleh komunitas secara tradisional, jadi memakan waktu yang sangat lama. Yang miniatur rumah adat ini bisa selesai dalam 1 bulan, Mas Menteri. Jadi di sini masih menggunakan cara-cara tradisional untuk membuat ini, sehingga diperlukan cara-cara yang modern untuk bisa mempersingkat waktu pembuatannya, Mas Menteri. Iya. Lanjut. Kemudian perlu, ada toilet. Perlu ada apa? Pelatihannya atau perlu ada alat-alat produksi atau apa? Kami butuh alat, Mas Menteri, untuk mempersingkat. Siap. Iya, siap. Ini langsung ditembak di tempat. Siap. Terbaik, tepuk tangan dulu nih buat Pak Andre. Ini tidak pakai proposal, langsung butuh alat. Kita putar. Gimana tim kreatif? Tolong dicek dulu nih. Bisa nggak Pipit? Alatnya tolong dicari yang diperlukan sama Pak Andri. Makasih. Kita kalau di paragraf ini cepat-cepat saja Pak. Kita gerak cepat. Lanjut. Lanjut ke toilet umum. Di sini ada berapa toilet umum? Ada 9 titik toilet umum yang terstandar. Yang tersebar di beberapa spot wisata di desa wisata ini. Lanjut. Kemudian ada CSE, di sini juga sudah diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ketika wisatawan berkunjung di desa ini. Lanjut. Kemudian ada digital dan kreatif, di sini ada berapa halaman, ada halaman Instagram, ada YouTube, ada website tondokbakaru.com. Jadi informasi bisa dibuka tondokbakaru.com yang pakai Android, itu ada website desa wisata Tondok Bakaru yang bisa diakses melalui HP Android. Lanjut. Kemudian kelembagaan desa, di sini ada beberapa komunitas yang bergerak, ada Pokdarwis, ada BUMDES yang menjadi kekuatan selama ini karena ide-ide dari berbagai teman komunitas lain ini tergabung bisa bekerjasama dengan BUMDES selama ini dan Pokdarwis. Kemudian ada komunitas Tondok Bakaru Orsid, Kuru Sumanga. Selanjutnya kita akan mengeksplor desa wisata Tondok Bakaru, Mas Andi. Tapi pantun penutup dulu. Ya, saya akan membacakan pantun penutup. Pasti sudah disiapkan. Ada lagi yang mau pangkat pantun singkat kayak Pak Kadis? Pak Wakil mungkin? Sudah siap, sudah diwakili. Pak Arwan sudah diwakili juga. Pak Ketua DPR sudah diwakili. Pak Kajari bagaimana? Cukup? Pak Dandim? Siap. Oke, Mas. Saya akan saya aja yang balas kalau gitu. Pantun penutup. Pergi-pergi, pergi pagi ke Taman Anggrek. Cakep. Belum semangat. Pergi pagi ke Taman Anggrek. Cakep. Melihat puspa yang berkilau. Cakep. Kalau ingin melihat desa cantik. Cakep. Sobat wisata ke Tondok Bakaru. Yes, dibalas sama Pak Arwan anggota dewan. Silakan. Terima kasih. Makan leong untuk sarapan. Cakep. Kayak kurang. Kurang semangat juga sih kayaknya. Kurang semangat. Makan leong untuk sarapan. Kuliner lesat dari Kabupaten Mamasa.
dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Mari kita kembangkan desa wisata yang berkelas dunia. Selanjutnya, Mas Menteri, kita akan mengeksplor desa wisata Tondok Bakaru. Let's go! Hanya rohali, omongan hanya lihat-lihat. Kita harus rojali, omongan jajanan. Terima kasih, Bapak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Belum. Belok-belok, boleh belok teman-teman. Awas belok. Siap. Buka pintu. Tunjukkanlah, Mas Menteri, tunjukkan. Lukisannya, Mas, lukisannya. Oh, seru, Bu. Diangkat tenunya, Mas. Buka. Itu nomor 4. Nah.
Bayar tunai. Wow. Uang. Bayar tunai. Diborong Mas Andre. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam mamasa penuh semangat. Tepuk tangan yang mana? Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Wakil, Bapak Dandim dan seluruh Forkopimda, Bapak Ketua DPRD. Tapi yang saya banggakan belum terlihat nih Pak Arwan Atas. Kelihatan lagi Rojali, dia lagi menikmati alam indah, dan juga hadir di sini ketua adat, Pak Desa, dan juga yang hadir di sini tentunya Mas Andri sebagai pengelola desa wisata. Dan hari ini saya ucapkan selamat karena desa wisata Tondok Bakaru berhasil menembus 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Dan ini adalah desa wisata Indonesia bangkit. Atas nama Kemenparekraf, kami memberikan penghargaan ini serta ingin memberikan beberapa apresiasi. Pertama, keindahan alamnya yang luar biasa. Alamnya sejuk, mata kita dimanjakan dengan kehijauan dari hamparan sawah. Dan juga ini adalah merupakan perbatasan dengan taman wisata nasional, yaitu taman Gandang Dewata yang nanti akan dikembangkan menjadi ecotourism, dan juga budaya di sini yang sangat luhur. Saya yakin ini adalah merupakan daya tarik utama. Tadi juga disambut dengan beberapa produk-produk ekonomi kreatif kita seperti yang Pak Johnson kembangkan, yaitu ukiran kayu rumah adat yang tadinya 1 bulan kita bisa solusikan sekarang misalnya dalam waktu 3 hari dengan modernisasi mesin. Kita akan carikan juga nanti batu pemasarannya agar offsetnya meningkat sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk menyingkat waktu, maka kami memberikan kesempatan kepada Pak Bupati untuk memberikan penyampaian kepada rekan-rekan ini. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan sudah sama kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Dirjen beserta rombongan pemilih dari Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati anggota DPR RI Pak Arwan Balas. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Kajari, Pak Dandim, dan Wakil Pak Kapolres. Yang saya hormati para pejabat dari tingkat provinsi, Pak Sek dari seluruh jajaran untuk tingkat kabupaten, tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Camat dan Kepala Desa Tondok Bakaru, adik-adik wartawan serta hadirin sekalian yang semua saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita idamkan sore hari ini bisa terwujud. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi kita tiba di Kabupaten Mamasa di Desa Wisata Tondok Bakaru. Kalau selama ini kita melihat hanya di televisi, kita melihatnya di Google, kita melihatnya di YouTube, di Instagram. Sekarang langsung kita berhadapan langsung dengan Pak Menteri. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mamasa mengucapkan selamat datang. Diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga. Semoga Bapak dan rombongan akan berinteraksi selama di Mamasa sehat walafiat. Dan sebentar kami kembali ke
Makassar terus ke Jakarta dengan penuh selamat tidak kekurangan satu. Amin. Baru tiga menteri yang datang di Mamasa. Di zaman Soeharto, Pak Harmoko, lahirlah Toer TPRI di Maloto. Kemudian masa SBY, Freddy Mbera, ya lalu ada Bandara Soekarno. Sekarang masa Presiden Joko Widodo ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan Desa Wisata Tondok Bakaru masuk ranking 50. Dan mungkin akan ada lagi harapan-harapan dan buat tangan dari Pak Menteri untuk Kabupaten Mamasa ke depan yang akan datang. Selanjutnya saya sampaikan bahwa Desa Tondok Bakaru apa Kabupaten Mamasa potensinya wisata, kemudian pertanian untuk kopi dan obat kebun. Ini luar biasa, tapi perkembangannya sangat lambat diakibatkan karena keterbatasan negara dan dengan kehadiran Bapak dan Keluarga Masyarakat. Saya kira karena kesempatan ini jarang terjadi, Pak Menteri sudah mengatakan secara kesempatan untuk ikut penilaian, Bapak, sekaligus doa restu, semoga pemerintah daerah bersama masyarakat semua juga Bapak dan keluarga. Amin. Sekaligus mewakili sejarah Tuhan Maha Pemurah kita selama Bapak dan Tuhan Maha Pemurah kita melalui kesempatan ini mewakili pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Arwan juga. Jika saya bisa minta Pak Arwan memberikan beberapa kata, silakan Pak Arwan. Saya serahkan dulu. Oh, ini pas dulu anunya Pak. Okay, ya. Sambutnya dulu Pak. Sambutnya dulu Pak. Ini produksi Pak Johnson tadi. Terima kasih Pak. Dipersilakan Pak Arwan. Terima kasih Pak Sumar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya kita bisa bertemu di sini dalam kesempatan apresiasi sangat Mas. Mas Menteri, mantap. Itu dengan kehadiran beliau, ya, tembak langsung. Pariwisata di Sulawesi Barat ini lebih meningkat lagi. Amin. Terkhusus di Mamasa, tentunya ada harapan besar lagi. Tentu kita berharap juga dari Allah mendapatkan, tapi memang SDA kita, sumber daya alamnya kita yang ada di Mamasa itu lengkap dan menjadi primadonanya kita. Saya menyampaikan tadi ke Mas Menteri bahwa Mas Menteri mau tinggal sehari lagi dan masuk ke dalam dan bisa kapan pulang. Bahasanya saya semakin masuk ke dalam di Mamasa ini semakin kita mendapatkan surga. Olehnya itu kehadiran betul-betul masyarakat sekitar tim dan berikutnya betul-betul bisa berkolaborasi saya berharap setelah kegiatan ini Mas Menteri pulang ke Jakarta dan kemudian kita semua mendoakan yang terbaik buat Mas Menteri. Tentunya ada harapan kita berharap semuanya hari ini dan besok lebih baik lagi. Saya berharap Bupati konsen di dalam bagaimana
bagaimana industri pariwisata kopi yang ada di Mamasa ini kita angkat baik-baik. Kemudian itu Pak Johnson berbicara di provinsi Pak Kadis, tolong mungkin bisa disampaikanlah kepada pimpinan bahwa Mamasa ini 50% wisatanya ini buat dia. Kita tidak usah melihat ke kiri ke kanan lagi, memang kita tidak mulu-mulu. Mamasa ini luar biasa. Mulai itu nang. Jadi harus ya harus ke sana Pak Bupati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik dan untuk ke depan. Terima kasih Pak Arwan Aras mewakili mitra kami di Komisi 10. Selanjutnya piagam pengadaan akan diserahkan kepada Bapak Bupati oleh Direktur Tata Kelola Destinasi Bapak Indra Nibuwa. Selamat, ini prestasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada Ibu Yani sebagai perwakilan Dewan Juri. Pak Sugeng, saya lupa memperkenalkan, ini ada Pak Sugeng sebelum Ibu Yani menyerahkan. Pak Sugeng ini adalah kepala desa, kepala Pok Darwis Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta yang tahun lalu terpilih menjadi desa wisata terbaik di dunia. Jadi nanti Pak Sugeng bisa ikut bersama dengan Pak Andri bertukar pikiran bagaimana mudah-mudahan ini tingkat nasional sudah masuk 50 besar bisa ditingkatkan ke depan. Silakan Bu Yani. Dipersilakan kepada plakatnya kepada Pak Andri. Silakan Pak Andri menerimanya. Selanjutnya dukungan tempat sampah dan cuci tangan akan diserahkan Pak Sugeng kepada kepala desa kita Pak Desa. Terima kasih. Selanjutnya goodie bag akan diserahkan oleh Kadis Provinsi kepada Kadis Kabupaten. Pak Farid kepada Kadis Kabupaten. Kadis Kabupaten. Ketua DPR nanti akan ada satu lagi ini. Pak Kadis Kabupaten dulu. Sedangkan dukungan pelaku parek ekraf. Terima kasih Pak Kadis, Kadis dan Kadis. Akan diserahkan Pak Arwan kepada Ketua DPR kita. Dukungan pelaku ekraf tadi kepada Pak Johnson. Yang sudah saya tadi bungkus. Ini sama-sama hitam, Son. Felix Yogi, ya tadi. Ini dukungan pelaku ekraf dari kami di pusat kepada Ibu Ketua. Terima kasih dan saya akan mengakhiri dengan menutup dengan menangani proses ini. Silakan teman-teman media kalau ada tempat. Oke, intervensi yang pertama adalah promosi. Karena kita tadi kalau bapak-bapak melihat membawa tim kreatif kelasnya bukan kelas nasional tapi udah kelas Asia. Ini beberapa rekan-rekan saya seperti Faris dan Ovi. Ini mereka bermain di tingkat Asia Tenggara, udah terkenal produksinya. Jadi nanti tampilan-tampilan desa Tondok Bakaru ini akan menyerupai konten-konten yang ada di Thailand, Filipina. Jadi ini karena kita menyasar juga selain wisatawan dalam negeri, wisatawan nusantara juga wisatawan mancanegara. Itu yang pertama. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Dengan kegiatan bersama Anggrek yang menjadi daya tarik, saya akan melihat bagaimana membangun jembatan antara pelaku. Karena anggrek ini sekarang lagi sangat booming di Jakarta. Istri saya salah satu paling, kalau dia tahu saya di sini nggak ngajak dia, dia pasti cemberut. Karena ada anggrek-anggrek yang bagus. Yang ketiga adalah produk ekonomi kreatif. Tadi yang Pak Johnson kembangkan, ini nanti akan kita tampilkan di ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta. Jadi itu konkret tiga-tiganya, kita harapkan ini bagian daripada penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022. Terima kasih. Itu semua ada anggarannya.
Jadi total anggaran kita 3,3 triliun tahun depan kita arahkan nanti untuk pengembangan desa wisata karena ini adalah desa unggul. Termasuk Mamasa, karena sudah masuk 50 besar desa wisata. Jadi terima kasih pertanyaannya. Silakan. Bungkus? Cukup? Yakin? Tidak ada pertanyaan politik? Terima kasih. Satu pertanyaan Pak Menteri. Wah, baru dibilang bagaimana 2024? Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sukses untuk kita semua. Titipan dari Pak Jokowi sekaligus selama saya ada di sini. Karena kemarin baru mendapatkan briefing. Memang tahapan politik sudah memasuki dinamika yang semakin meningkat, tapi kita harus fokus, konsentrasi untuk mengatasi permasalahan ekonomi, terutama inflasi, harga-harga sekarang meningkat, dan potensi resesi tahun depan. Kuncinya adalah program-program yang langsung membantu masyarakat, UMKM, dan juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif, karena ini bisa membuka peluang usaha lapangan kerja. Itu titipan saya kepada Pak Bupati, atas nama pemerintah di Jakarta, saya dan Pak Arwan menitipkan agar Mamasa ini betul-betul dimanfaatkan potensi yang sangat luar biasa. Menurut saya, ini baru babak pertama, menit kedua, menit ketiga. Saya ini pengalaman di 2017-2019, jadi ini maraton. Persiapan ini nanti akan terus kita tingkatkan, tapi pada hari ini fokus kita adalah di ekonomi. Sehingga gagasan ekonomi kita harus kita perkuat, pertajam, sehingga masyarakat ini bisa kita berikan bantuan yang betul-betul mereka butuhkan sekarang. Tadi para pelaku aircraft, ya Pak Johnson itu langsung menerima bantuan yang tepat sasaran tepat waktu. Terima kasih. Saya tutup dengan kure semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Kami akan rawatkan di sini komunitas setiap berbunga kami akan potongkan dari sini. Baik, saya mengadopsi anggrek Mamasa ini. Semoga dirawat dan bunganya menjadi semerbak menghiasi dan semakin meningkatkan ekonomi dari Kabupaten Mamasa dan masyarakat terbuka peluang usaha. Siap, Mas.